Hello Die Hard People, welcome back di Die Hard Adidas Fan. Holy Grail kali ini akan sedikit berbeda. Gua akan membahas The Treasure Seeker. Lebih tepatnya Tom Okor Profesional. Tom Okor Profesional ini ditemukan di Restu Sport yang terbengkalai kurang lebih dari 4 dekade. Ini adalah salah satu penemuan sneakers yang dibilang vintage dan rare. Kita bahas dari boxnya dulu. Boxnya ini layaknya box vintage dengan detail tulisan Jerman yang artinya brand dengan 3 garis. Kemudian di UPC labelnya simple banget, ada article number, nama produk, dan size serta harga. Dan di belakang ada logo trimmed ditch dengan logo Adidas vintage. Dan di sini juga ada detail negara pembuat, made in West Germany. Oke, kita masuk ke sepatunya. Dibukanya biasa, nggak biasa sih ini. Ditutup. Nah, ini dia Tom Okor Profesional. Basicnya Tom Okor Profesional ini adalah sepatu tenis. Bagian upper material menyelimuti dengan leather. Di stripe-nya juga leather. Kemudian ada emboss logo di quarter-nya. Tom Okor Profesional. Di bagian heel tab terdapat logo trefoil. Terdapat logo trefoil. Kemudian lanjut di tongue. Tangnya logo trefoil, tapi ada perbedaan, di bawah tong ini ada tulisan made in West Germany. Kemudian di lace-nya, cotton lace, kualitas yang cukup baik. Perbedaannya di two, jadi Tom Okor ini ada dua versi. Nah, ada dua versi Tom Okor. Hanya di two-nya saja, yang satu nyubak leather, yang satu leather, white leather. Di depan juga ada two cap. Kita masuk ke bagian midsole. Midsole-nya terbuat dari PU. Dari PU, kemudian ada suede bumper. Fungsi suede ini untuk melindungi atau mengurangi gesekan saat bermain tenis. Outsole-nya seperti ini. Ada leather juga, berfungsi untuk menggrip. Kemudian di insole. Insole-nya dari Terry dengan logo Adidas vintage. Dengan logo Adidas kecil di dalamnya. Sepatu ini sangat ringan, namun memiliki daya tahan untuk penyimpanan. Maksimal PU molded ini kurang lebih dari 5 sampai 15 tahun. Ketika sudah lewati itu tanpa digunakan akan hancur dan akan menjadi serbuk-serbuk seperti yang pada saat kita temukan. Nanti kita kasih lihat video-video beberapa lama yang lalu kita temukan tanpa sol dan kita sudah merestorasi sepatu ini. Ya, ini detail perbedaannya. Tom Okor leather, Tom Okor nyubak. Secara keseluruhan tidak ada yang berbeda. Emboss di quarter lining tetap sama. Oke, Die Hard People, sekian Holy Grail kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Dan gue punya sedikit kabar duka cita. Sang owner, Daddy, pemilik Restu Sport, telah berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 20 November 2021. Semoga jasa beliau selalu dikenang oleh kita semua dan amal baiknya diterima di sisinya. Terima kasih untuk Die Hard People. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini.
Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar dan jangan lupa saksikan Wikipedia setelah episode ini untuk mengetahui roots and history Sitomoker. Bye.